Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo, bro, sis, om, tante, dan om, opa yang ada di mana-mana. Kembali lagi bersama saya, Didi, di channel Didi Saimax. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk memperlihatkan dan sekalian kita akan menawarkan satu unit Honda Freed tahun 2015 yang facelift ya. Ini yang terakhir banget. Tipe yang tertinggi, PSD. Yang sudah ada fog lampnya, sudah ada pintu kiri kanannya sudah otomatis, terus AC-nya sudah double blower. Pokoknya ini yang tertinggi tipenya, speknya yang terhedon dengan cat yang masih full original kecuali bumper belakang. Ini habis kita nano ceramic coating dan kita detailing, makanya kinclongnya sadis banget ya. Hampir nggak ada baret. Kondisinya benar-benar 95% ya, hampir 100% lah. Sedet warna hitam. Sekarang kita lihat review dikit ya, bagian lampunya ini masih bening banget, kayak bener-bener baru, habis kita coating juga. Lampunya masih kristal multi reflektor, ada lampu senjanya, ada lampu sennya juga yang masih halogen ya. Pokoknya yang beli unit ini bener-bener dapat kayak beli Honda baru keluar dari showroom. Oke, ini fog lampnya juga masih standar semua. Pajaknya bulan 11, nanti bisa kita bicarakan. Kita buka harga 180 juta. Nego sampai jadi, guys. Nanti kita kasih nomor teleponnya ada di bagian deskripsi ya. Terus ini velgnya two-tone ya, warna abu-abu dengan chrome polish. Ini bannya masih baru banget 2020. Baru ganti dan masih tebel banget. Kondisinya masih 90%, bannya Dunlop. Dengan profil ban 185/65 ring 15. Oke, depan sudah menggunakan cakram, pengeremannya kalau belakang masih menggunakan tromol. Nah, ini bisa dilihat kinclongnya ya. Lampu sennya juga masih mulus banget. Spionnya dengan lampu sen maksudnya. Terus ini pintunya yang sudah otomatis ya, kiri kanan. Sudah sarungnya sudah disarungin kursinya dengan semi kulit ya, bukan kulit. Oke, ini lagi dicopot-copotin karpetnya, kondisinya begini ya. Ini double blowernya. Kondisinya mulus banget lah pokoknya. Kayak beli mobil baru. Oke, plafonnya semua masih bersih. Ini dia bagian depannya. Oke, itu AC-nya dia otomatik. Head unitnya JVC. Speedonya juga, nanti kita lihat kilometernya berapa ya. Kuncinya mana, Mas? Nah, ini kita tutup ya, masih otomatis. Kuncinya di kursi tuh. Kita nyalakan mesinnya. Nah, ini bagian belakangnya sudah ada defogger, ada antena, wiper. Lampu-lampunya ya, masih halogen semua, tapi masih mulus, nggak ada lecet. Lampu mundurnya, lampu sen. Sudah ada kamera mundur. Kita lihat klaim bagasinya. Nah, ini dia bagasinya ya. Pokoknya mulus lah, kayak beli mobil baru. Plafonnya juga nggak ada yang turun. Bukan bekas tabrakan, apalagi bekas banjir, dijamin 1 juta persen. Terus kita lihat kuncinya ya. Ini kuncinya sudah bisa buka dari sini pintunya, tinggal ditahan aja. Nah, dia otomatis. Masih berfungsi normal semua ya. Bagian supirnya, door trimnya juga masih mulus. Coba kita tutup lagi pakai remote. Oke, masih bisa semua ya. Aman. Terus belum smart entry. Kilos. Kilometernya masih rendah banget, 38.000. Wah, service record tentunya. Ini ya, CVC, kamera mundurnya kita lihat. Dia 1500 cc ya, 4 silinder. Ini AC-nya juga masih dingin banget. Masih mulus ya dashboard-dashboardnya. Ada tempat penyimpanan, ini juga ada penyimpanan, power outlet. Nah, ini buat buka pintunya juga. AC-nya masih dingin menggigil pokoknya. Sekarang kita lihat ke bagian mesin ya. Mesinnya ya, mesinnya masih mulus banget, masih adem banget mesinnya juga, karena baru 38.000, under 40.000, bayangin, tangan pertama. Jadi denger ya, mulus banget. Dia 1500 cc 4 silinder dengan tenaga di 114 PS. Torsinya kalau nggak salah di 100
48 meter meter ya, torsi maksimalnya. Belum ada peredam, nanti bisa ditambahin, karena ini masih bawaan full original dari pabriknya. Oke, sekian dulu. Yang mau nanya-nanya tentang non-ceramic coating atau detailing biar mobilnya mulus juga seperti ini, bisa langsung kontak saya. Dan yang mau beli mobilnya langsung, bisa kontak saya juga. Bisa chat uniknya nanti langsung ke rumah customer-nya. Oke, sekian dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa bantu subscribe, rekomend, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, kinclong.